market now di sesi pertama, dan sesi selanjutnya kita akan melihat saham-saham yang direkomendasikan berdasarkan ide channel analis konsensus untuk berdasarkan hari kita saksikan di layar televisi Anda. Dari properti ada BDG Putra Development atau CRA yang direkomendasikan baik. Selanjutnya dari properti lainnya ada BDG Marikon Agri atau SMA yang juga mendapatkan rekomendasi baik dari Pertambangan Batubara, PT Adaro Energi atau Adaro, dan pertambangan dan turunannya distributor alat berat PT Investor atau IMR. Rekomendasi ini adalah hasil survei yang dilakukan IMR dan kita menyebutkan investasi di kolektor di mana masing-masing investor dan kerja pasar modal di Indonesia. Nah, bagaimana proyeksi untuk perdagangan di hari ini? Kita sudah terhubung melalui saluran yang kontak dengan Bapak Hendri Setiadi, keberkatan telepon dan perdagangan baik. Pak Hendri, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Dari pandangan Anda terkait juga dengan pergerakan di dengan dasar tabungan dari perdagangan di akhir pekan ini? Ya, di akhir pekan ini saya melihat di IHSG ada beberapa tempat yang terkait dengan pasar, dan finance, infrastructure, juga ada property dan trade yang mulai rebounding. Ya. Dan kebetulan sekali Pak Hendri, di saham-saham yang direkomendasikan berdasarkan ID channel analis konsensus properti ada Ciputra dan juga ada SMA yang direkomendasikan. Apa sih sana? Ya, pada semua emiten sektor properti mulai rebounding. Kita tahu kan tahun trend cukup lama nih, hampir 1 tahun ini. Nah, khususnya kalau untuk Ciputra Development CTRA ini juga ada pattern untuk rebounding, Pak, yang awal pekan ini. Jadi kalau untuk emiten di sektor properti ini juga optimis sepanjang 1 minggu depan juga akan terus melanjutkan uptrend. Baik, SMRA juga kondisinya sama, Pak. Untuk SMRA namanya, SMRA kemarin-kemarin ini kalau lihat dari teknikalnya, Pak, juga dia telah downtrend, Pak, ya, sejak bulan lalu. Jadi dari awal kelihatan, Pak, dimulai rebounding, Pak. Ini supportnya di 95. Baik, sementara untuk kedua saham lainnya dari sektor pertambangan batu bara, Pak Hendri, pada perdagangan 2 hari terakhir tekanan masih tetap berlanjut untuk saham-saham ini mendapatkan batu bara meskipun sempat tidak terlalu signifikan, ada Adaro kemudian juga ada IMPR.